mendengar perlawanan dan mengenakan backstab. Dan itu dia recap dari seorang Rosicky. Satu ekor dan bahkan dua ekor lagi terbuka. Karena di bawah dua tumpangan sebuah. Tidak hanya fokus menuju NFT, ada juga Boom yang coba untuk ditembak. Satu knockdown sudah didapatkan, itu adalah Reggie PRM. Tidak hanya Boom, ternyata karena last man standing dari Karen Gaming juga tumbang di tangan pemain-pemain Aura. Nyaman banget tempat yang kita dimiliki oleh Aura ini. Dia tinggal nyanyurin aja sama aku malah berenang di bagian depan. Boom menjadi salah satu korban juga dan tadi sempat golnya dan ini enak banget tinggal ngumpulin aja. Dan lu tau di pasar malam tau gak sih mainan pancingan-pancingan. Oh iya iya iya. Tekannya megap-megap. Nah itu tuh. Tekannya pasti. Ah itu tuh di poros tadi pada poros. Bumbu pada juga bumbu. Nah megap-megap semua tuh. 4 player juga. 1 player down bahkan dari 3 Tronet Alliance ini bakal langsung pede aja. Malah bos maju ke bagian depan. Slepew Aura mendapatkan WWCD-nya yang pertama. BNW menolak untuk menyerah juga, tapi diusir mundur. RRQ berhasil untuk mengusir mundur BNW. Sementara itu fight yang berlanjut di sini antara Aura dan juga GPX. Hansori sudah melemparkan hijulis ke arah bagian bawah, yaitu api asmara, yaitu molotov juga. Tapi nomor sih masih memberikan pressure ke arah bagian depan. Hansori berusaha untuk lepas. Gigal berhasil didapatkan. Dan ternyata dari Rosesi berhasil melakukan backup terhadap kawan yang bakal langsung di end begitu saja. Dan nomor sih masih di sini. Akan terganggu di food oleh tim 2-1 dan Bobo Homa yang ada nomor banyak cukup terlihat terbuka saja dan langsung saja dipunyai dari bagian kiri memandu 3-3 dan akhirnya nomor yang diturun awal untuk berada pada sebuah orang yang terorat untuk FIFA kemarin tim sudah amat terlalu berkembang dan hal-hal membuat kejepat Fred Alliance.
ini sempat untuk bergerak ke arah bagian kanan. Justru kali no mercy yang Lexi yang bergerak ke arah bagian arah di connect dan lihat Aura langsung masuk. Naga melawan up. Lexi itu total dibukukan sementara waktu oleh pemain-pemain Aura. Mengamuk mereka, lakukan tembakan kembali dan mudah saja untuk pemain setelah Jason mendapatkan pemain yang sedang melaju dengan bagi. Tapi obsesi untuk berada di area atas. Defense dibuat kosan kacir mereka, dibuat bingung mereka, dibuat overthinking mereka oleh pemain-pemain Aura. Ya betul, Aura is on fire. Bahkan yang terlalu sensi, no mercy pun nembakin dari depan. Di mana di Dinger ID kosan kacir dengan posisinya oleh tim Aura. Bahkan tinggal 2 menit lagi di tracking di Bomboy. Mereka ke Brock Bay dan makan-makan ini. Masih ada perlawanan, perlawanan tersebut bernama Audrey. Tapi apakah Audrey mampu untuk bisa melakukan run menuju ke arah pemain-pemain Aura yang lain? Karena pemeriksa datang, juga buku sapu di sana. Selesai tidak, masuk ke arah Aura. Tidak ada 6 elimination yang ditentukan oleh Jaxi. Dan ternyata hanya ada tembakan, tembakan juga dilakukan tracking Jaxi. Mampu kembali mendapat sapu, ternyata bukan Jaxi, itu adalah Jason. Ada kelezatan ajaib di setiap rasanya.